Makan, guys. Hari ini aku goreng terong pakai sambal dan goreng telur juga, serta ada nasi putih. Dan di sini sudah ada es, dan ini minuman kesukaan aku, Mirinda. Jadi ini makan siangnya, guys, tuh. Makannya tuh cukup sederhana. Yang penting kita sehat dan nikmat gitu ya, dan tetap bersyukur apapun makanannya. Dan singkat cerita, mari kita makan ini ya, guys. Ini nasinya sama terong gorengnya. Tuh. Terong goreng. Ada sambal. Dan tentunya ada telur. Telurnya pakai cabe tadi gorengnya tuh. Dan yang jelas ada nasinya juga ya. Aku kalau nggak makan nasi nggak bisa loh. Aku harus makan nasi setiap harinya. Aku nggak kayak majikan aku gitu, nggak harus nasi. Tapi kalau aku mah harus nasi. Aku kalau sama majikan laki-laki sama, suka nasi setiap harinya. Dan sebelum makan kita baca doa dulu. Amin. Dan aku udah cuci tangan ya. Ini aku pakai tangan kanan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cabenya, telurnya, guys. Kita makan ya. Aku tuh makannya tuh kayak gini aja, yang simple-simple aja. Aku sama kalau sama ayam itu udah agak bosen. Terong goreng ya. Ini tuh sambal dari Mbak Sati loh, kayak sambal kelapa gitu loh. Kemarin waktu aku lebaran kan ke tempat Mbak Sati ya. Dibikin dibawain sambal, bawain coklat. Makan seadanya juga kerasa nikmat banget loh. Lidahnya beda. Kalau orang Arab sukanya yang berkeju-keju. Kalau aku sukanya yang bersambal-sambal. Dan ini minuman kesukaan aku, Mirinda Orange. Dan kalau udah mulai masuk musim panas, aku tuh minumnya es terus. Seperti itulah ya. Sekarang di Riyadh udah mulai panas, jadi minumnya harus es terus. Makanya BB-nya naik terus. Yang penting sehat ya, guys.
sama si perawan, anak majikan ya, yang perawan, suka di itu, suka diledekin. Emang ada gitu makan nasi pakai telur. Aku tuh selalu diledekin kalau makan nasi pakai telur. Aku mah ketawa aja. Aku tuh makannya tuh sama kulit-kulitnya loh. Kalau si perawan, kalau lagi goreng terong tuh isinya aja, kulitnya dibuang. Beda selera. Aku sama dia tuh suka beda selera. Kalau ditawarin, mau nggak aku nyayur? Enggak, katanya gitu. Ecek-ecekan tapi lucu. Bercanda. Ini tuh guys, dulu waktu aku masih kecil, kalau sayur bening, terong sama bayam gitu ya, kakakku misalnya, ini tuh bisa jadi rebutan loh, aku sama adik aku ini, kalau bilangnya tuh ceker terong. Rebutan ceker terong itu beneran serius waktu aku masih SD. Kalau sekarang mah udah jauh-jauh. Kakakku di mana? Aku di mana? Adik aku di mana? Orang Indonesia tuh dimanapun berada pasti tuh pengennya nasi ya, sambel. Kalau inget itu tuh suka jadi rebutan. Sekarang kangen ya, udah pada jauh-jauh ikut suaminya. Gak usah ngomongin itu, aku jadi sedih ntar. Alhamdulillah habis. Tunggu lagi. Alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah. Kenyang. Terima kasih masih diberi kesehatan.
makan yang enak, walaupun apa adanya juga masuk makannya. Karena aku tuh orangnya simple dan gak yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kenyang, semoga sehat, dan pokoknya selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur, apapun itu makanannya, selalu bersyukur. Segitu dulu ya videonya ya. Ya, video seadanya aja. Aku makan sama sambal terong. Sama, bukan sambal sih, goreng terong sama sambal dan telur dadar serta minumannya Mirinda, kesukaan aku ini. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Pamit dulu. Bye bye guys.